Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik. Dan kita mau unboxing lagi kali ini. Dan di tengah-tengah kita udah lihat aja langsung ya. Di sini adalah Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Jadi handphone ini baru keluar, baru di launching di Indonesia kemarin tanggal 29. Dan ketika flash sale, saya ikutan dan kebetulan saya langsung dapat dan hari ini udah nyampe barangnya di tangan saya. Dan ini adalah yang warna forest green. Tapi kalau dilihat dari dusnya, warnanya warna putih ya, mudah-mudahan sih. Ini cuma dusnya doang, dalamnya tetap forest green, oke. Di bagian depan ada logo Mi-nya, tulisan Redmi Note 8 Pro. Terus di sebelah kiri ada Redmi Note 8 Pro. Sebelah kanan Redmi Note 8 Pro, bagian atasnya nggak ada apa-apa, kosong. Terus di bagian bawah juga kosong. Kita balik ke bagian belakang. Di bagian belakang di sini terdapat beberapa spesifikasinya. Yang pertama adalah 64 megapixel ultra high resolution kamera. Jadi di Redmi Note 8 Pro ini kameranya udah 64 megapixel untuk kamera utamanya. Jadi dia ada 4 kamera ya. Ada ultra wide, ada lensa makro dan juga ada lensa deep sensor. Nanti kita akan coba keempat kameranya. Lalu di sini untuk layarnya sendiri dia menggunakan layar IPS dengan resolusi Full HD. Masih ada notch-nya dan besarnya itu 6,53 inch. Terus di sini juga dia menggunakan prosesor MediaTek. Jadi kalau si Redmi Note 8 biasa kemarin itu menggunakan Snapdragon 665, kalau si Redmi Note 8 Pro menggunakan MediaTek Helio G90T. Dan ada baterai 4500 mAh. Jadi kalau si Redmi Note 8 cuma 4000, ini 4500. Oke, langsung kita bongkar aja, di sini juga ada keterangannya ya. Tuh, forest green dan ini yang versi 6128 GB. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung bongkar aja handphone ini. Ngomong-ngomong, kemarin waktu flash sale bener-bener hype banget ya untuk handphone ini ya. Sebenarnya saya juga mau order yang Redmi Note 8, cuma waktu flash sale nggak kebagian ya. Jadi saya coba lagi di si Redmi Note 8 Pro, akhirnya dapet. Dan ini sendiri waktu saya ikutan flash sale, setelah 4 menit atau 3 menit itu bener-bener barangnya habis semua. Untuk yang seri 664 maupun yang 6 maupun yang 6128 itu habis semua untuk semua warna. Jadi dia ada 3 warna, warna hitam, warna putih, dan warna forest green. Ini warna yang terbaru. Oke, kita langsung bongkar aja dusnya. Oke, di sini kosong, gak ada apa-apa. Terus di sini kita lihat di sini ada apa aja. Harusnya seperti biasa, di sini ada SIM ejector. Oke. Terus di sini ada buku manual. Terus juga di sini ada case silikon. Oke, case-nya seperti biasa ya, transparan. Oke, kita singkirin dulu aja. Terus di sini juga ada handphonenya. Kita singkirin dulu handphonenya. Oke. Terus di sini ada kabel yang pasti sudah USB-C. Oke. Terus di sini juga ada kepala charger yang untuk outputnya sendiri ada di berapa ini outputnya? Outputnya ada di 5 volt 3 ampere atau 9 volt 2 ampere, jadi dia udah 18 watt, jadi udah dukung fast charging ya.
karena handphonenya sendiri udah dukung fast charging. Dan kalau si Redmi Note 8 kemarin dapat adaptornya cuma 10W, tapi kalau si Redmi Note 8 Pro dapatnya yang udah 18W. Oke, mantap. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi. Dusnya udah kosong, seperti biasa nggak ada headphone, nggak ada earphone-nya. Oke, kita langsung aja ke handphone-nya. Si Redmi Note 8 Pro yang warna orange. Oke, di sini seperti spesifikasi di depannya ya, 64MP, 6,5 inch, high performance Helio G90T, dan baterainya 4500. Oke, kita langsung copot aja, letek dulu supaya tidak mengganggu. Oke, terus di bagian belakang kita copotin juga. Oke, jadi bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada 4 buah kamera. Di sini ada sensor fingerprint dan ini warna forest green seperti ini. Jadi gradasi hijau ke hitam-hitaman ya. Dan di sini ada tulisan Redmi. Di bagian sininya ada 64 megapixel AI super kamera. Di sini ada flash dan untuk setup kamera sendiri, kalau nggak salah lensa utamanya yang 64MP ada di bagian sini, di bagian tengah. Di atas ada ultra wide. Di bagian bawah ada deep sensor dan di bagian kanan deket bagian bawah dari si flash ada lensa makronya. Jadi bukan di sini ya, di sini adalah sensor fingerprint. Oke, bisa dilihat. Ini terlalu mantul banget. Jadi bahannya itu glossy. Dan ini udah kaca ya, Gorilla Glass 5. Di bagian depannya sendiri juga udah Gorilla Glass 5. Ini akan sambil saya nyalain. Terus di bagian depan ada kameranya juga. Kalau nggak salah 16MP untuk kamera depannya. Terus kita lihat bagian bawah. Bagian bawah masih ada headphone jack. Di sini ada USB Type-C. Ada microphone dan juga speaker. Terus di bagian kiri kita akan lihat SIM card-nya. SIM tray apa yang digunakan? Oke, udah kebuka. Kita congkel. Oke, jadi yang digunakan adalah hybrid ya. Nggak kayak si Redmi Note 8 yang biasa, dia udah triple slot. Oke, okay, nggak apa-apa. No worry. Terus di bagian sebelah kanan, di sini ada tombol power, volume. Di bagian atas, dia ada mic. Dan ini mungkin ear blaster ya. Di sini masih ada ear blaster. Oke, saya akan setting-setting dulu. Oke, jadi ini udah selesai. Saya setting-setting, jadi tampilan awalnya seperti ini. Dia udah MIUI 10. Dan apalagi ya kelebihan dia ya. Oh iya, dia punya NFC. Dia ada NFC. Jadi ya buat kalian-kalian yang suka pakai e-money, mungkin yang sering protes juga kenapa sih handphone nggak ada NFC, sekarang di Note 8 Pro ini ada NFC, kalau di Note 8 belum ada. Oke, dan sisanya sih ya mirip-mirip lah dengan handphone Xiaomi yang lainnya. Dan kita coba dulu untuk kameranya. Kita coba ya, ini ada lensa makronya. Kita coba untuk lensa utamanya dulu. Kita coba foto ini. Kita pakai yang resolusi standar dulu ya. Yang harusnya sih resolusi standarnya sih di 16MP ya.
Oke, terus ini bisa zoom juga ya ternyata. Kita pakai yang ultra wide. Kalau zoom sih harusnya ini cuma digital zoom ya. Oke, terus kita coba tes yang 64 megapiksel. Oke, di sini juga ada mode night mode. Kita coba lagi dengan objek yang sama. Oke, terus kita coba untuk lensa makro. Gimana lensa makronya? Oke, gimana ini lensa makro? Oke, harus di tap di sini. Kita coba lensa makro, kita coba foto sampai dekat banget ya. Oke. Kita coba sampai sedekat ini mungkin. Oke. Terus dia juga punya fitur di video juga dia bisa pakai yang ultra wide ya. Terus setelah itu dia juga bisa slow motion sampai 960 fps. Jadi dia bisa 120, 240 dan 960 fps. Oke, kira-kira gitu dulu aja untuk unboxing kita kali ini. Dan nanti saya akan coba pakai untuk beberapa hari mungkin, dan saya akan kasih reviewnya di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe Unbox Edik, like dan share video ini, jangan lupa untuk klik lonceng supaya nanti untuk video reviewnya muncul, kalian bisa tahu dan langsung nonton videonya. Dan saya mundur dulu. Kok pakai saya mundur? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.